Kawan-kawan pernah jumpa tak pucuk ubi keriting ni ataupun pernah masak? Kalau makan 3 kilo mungkin mungkinlah kan. Tapi saya rasa pucuk ubi tidak kan. Saya manis yang bikin apa? Dengan kangkung kan? Alhamdulillah, dah lama saya mencari ubi kerinting ni. Memang inilah rezeki saya. Awal pagi ke pasar komuniti Tuaran, pucuk ubi kerinting ni dikatakan antara pucuk ubi yang tersedap untuk dimakan. Daunnya lebih lembut. Dari segi bentuk daun memang agak berbeza dengan pucuk ubi yang lain. Dahan daunnya pun lebih panjang. Apa yang menarik juga, setahu saya pokok ni cuma diambil pucuk sahaja dan tidak berubi. Pucuk ubi ni boleh dimasak seperti pucuk ubi yang lain. Nak buat ulam, nak masak lemak dan sebagainya. Saya akan cuba tanam juga pokok ubi keriting ni nanti. Saya dah order keratan batangnya.